Paris deh. Buat manajernya Paris. Apa yang kau aja dia guna otak kau sikit. Pesan, kau tidur baliklah. Besok kau harus bangun pagi. Betul Desyang, apa yang Malik kata. Tapi kan, kalau kau coba benda ni, lagi awal kau bangun syam. Jangan tu, cukup hari ini. Simpanlah saja semua alat-alatan itu. Kejaplah lagi. Saya nak bersedut. Syam. Lagi sekali. Bunyi lah dekat aku. Benda ni yang begini Syam. Dekat sikit. Ui. Mata apa Syam, Amin? Eh, Syam, kau kenapa? Kau macam tak sihat. Tak ada pangku lah. Syam, ambil benda ni. Syam, mantap lah. Siapa di antara kalian yang ngajar Syam buat benda ni? Jawab. Hei, apa berlaku? Tanyalah Syam itu sendiri. Baru tahu kebenarannya. Kalau tidak berpunca dari kau, dah aku kata, jangan libatkan bidak ini. Apa yang kau pikirkan, Aris? Dahlah, apa kau dapat hasil dia? Habis pikir aku. Tak payah kau buka mulut lah, Malik. Kau pikir dia akan ikut cekap kau, Malik? Dia tak mau dengar aku. Jangan kau berikan itu kepadanya. Jangan kau jerumuskan dia. Biarkan kita saja yang sudah cukup terjerumus. Pikir, janganlah kau terlalu bodoh. Kalau iya pun, apa salah kau tinggikan suara dan diri? Kau pikir kau dapat usahat ke? Kurang ajar. Kalau terjadi sesuatu dengan Syam, kau tahu aku yang bertanggung jawab. Jadi, kalau kau yang bertanggung jawab, kesal kemarin dengan aku. Apa cerita, bro? Berani kah? Kau pikir kau siapa, ha? Kau tumbuh bodoh di mata aku. Besar bodoh. Woi, sudah-sudahlah tu. Kamu ingat kamu boleh menang kalau macam ni? Yang menang hati kamu je. Hei, woi, aku cakap sudah. Woi, sudah, bodoh. Bodoh kalau macam ni. Sudah pun kau. Sudah puas. Sudah puas. Sudah puas. Baru ada tenaga. Itulah. Oh Syam, terangkan kepada mereka. Dia bukan buat benda ni. Aku tak tahu lah kenapa aku buat benda ni. Tapi setiap kali aku buat benda ni, aku rasa lega. Aku rasa bebas. Bebas tu. Lagipun aku memang suka cuba benda baru. Aku pun benda ni baru buat aku rasa macam aku tak tahu, rasa macam lahir semula. Cam, aku kan dah cakap benda baru tu tak patut dicoba. Kau pikir juga
Tak semestinya benda baru itu kau coba. Inilah jadinya. Aku tahu. Dah sebulan dah. Lagi tinggal sebulan je lagi. Kau tahu aku pergi kampung. Lepas tu aku berhenti lah. Mudah kan? Tahu tak, Aris? Hei Sam, sekali kau terjerumus dengan dia ini, kau akan terjerumus selamanya. Kau tak paham tak? Ya, tahu. Aduh, hai. Aku kau dah kecil lagi lah. Aku pandai cari penjelasan sendiri. Sam, saya tahu. Memang umur kita tidak jauh beda. Saya tahu kau, kamu lebih bijak dari saya. Tapi paling tidak dengarkan nasihat saya sebagai kawan baik kau. Nasihat benarnya. Tak payah ungkit lah zaman sekolah tu. Sam, belum terlambat. Kau masih bisa lari dari semua ini. Lari? Apa kau maksud ni? Ayah dan ibu kau beri kepercayaan buat mengawasi kau di sini. Buat apa yang akan aku ucap? Apa yang akan aku katakan kepada mereka berdua? Bimbing kau kata? Eh, kalau kau tak buat benda ni depan mata aku, aku tak ada rasa lah nak buat benda ni. Aku tahu, itu bukan persoalannya. Walaupun aku ni pengguna, tapi aku tak mau kau juga terjerumus. Kau sendiri yang cakap kan, tempat kerja kau ni bagus. Masa aku kampung dulu. Aku bukannya nak promosi, tapi kau nak cari kerja, paling tidak kita satu tempat tinggal, satu tempat kerja. Habis kau nak aku buat apa? Kau masih belum terlambat, Chan. Kau boleh lari dari semua ini. Macam mana aku nak lari? Korang sendiri pun tak dapat nak lari. Hoi, kalau betul-betul kau mau lari dari semua ini, kau berhenti kerja sajalah bodoh. Tu pun tak boleh fikir kah? Hei, jaga mulut kau, Aris. Kalau gitulah, aku minta maaf lah kalau aku menyusahkan korang. Ha? Minta maaf pada kau, pada kau, pada kau. Gila!